Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bishiril fatiha. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam dini hari yang berbahagia ini, di mana kita mencoba untuk menyerap frekuensi energi yang menganggur, energi ilahiyah, marilah kita untuk mencoba untuk membangunkan kesejatian diri kita dari tidur panjang kita. Dari jiwa-jiwa kita yang terlelah. Ketika kita sudah masuk di alam keheningan, alam kekosongan, kita harus bisa untuk mencoba masuk di dalam keheningan tersebut untuk menemukan sumber dari titik segalanya. Titik segalanya itulah rasa yang akan buat kita menemukan rasa sejati dan sepenuhnya akan Tuhan yang Maha Esa. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, seiring perjalananku terhadap apa yang kita dapati dari pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru sejati kita. Guru sejati kita lah yang mengajarkan keadaan ilmu secara lahir dan batin, sehingga kita bisa membuka tabir rahasia, rahasia ilahi, rahasia ilahiyah yang memberikan energi, frekuensi, vibrasi yang sebenarnya yang perlu kita cari. Bukan kita mencari hal-hal yang sifatnya membuat kesejatian diri kita ini ternoda dengan sesuatu hal-hal yang menutup kembali kubur jasad kita ini. Karena di setiap jalan kegelapan, pasti kita akan membawa sementara yang disebut daripada cahaya ilahi. Di dalam kandungan ibu kita, kita telah berjanji dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka di dalam kegelapan itu tampar setelah kita keluar di dunia sampai balik, maka disitulah akal kita bermain. Kita berusaha untuk menutupi kesejatian, menutupi tugas-tugas kita yang sebenarnya sudah kita sepakati dengan Tuhan. Jadi sejatinya kita harus menjadi jati diri yang sebenarnya. Kan di takdir Tuhan, itulah tugas kita yang sebenarnya. Apapun perjalanan kita di dunia, itulah kita ditugaskan yang sebenarnya oleh Tuhan. Tinggal kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi tugas kita. Jangan kita mencari lagi. Jangan
mencari wanita hidup di dunia ini. Dimanapun tempat, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, itulah takdir Tuhan. Itulah tugas kita yang harus kita emban, yang sudah kita tanda tangani dengan perjanjian di dalam rahim ibu kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ketika seseorang masih mencari sejati dirinya, maka kesejatian diri itu masih tertutup oleh nafsu-nafsu keinginan yang berlebih. Maka berhentilah mencari, akan tetapi masuklah di dalam kesejatian dirimu sendiri. Jangan berusaha atau memaksa diri untuk mengikuti orang lain, tapi ikutilah pribadi dirimu sendiri. Saat ini itulah tugas yang diemban oleh dirimu. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, inilah makna tafakkur yang tertinggi, makna sunyi yang tertinggi. Ketika seseorang masih menyebut nama Tuhan, merasa dirinya bertuhan, itulah sesungguhnya mereka masih belum bertuhan. Kita ambil saja contoh ketika seseorang masih mampu berzikir dengan lisannya, tetapi tidak mampu berzikir dengan hatinya, dalam diamnya, dalam sucinya, dalam heningnya, maka sia-sialah apa yang diemban terhadap tugas-tugas mereka di dunia ini. Itulah maksud daripada bagaimana cara kita membelah diri kita, supaya sukma kita mampu membelah daripada raga, tapi tidak menafikan daripada mati sebelum mati. Itulah sebabnya kenapa kita harus masuk ke dalam diri kita, bercermin dan melihat wajah kita. Asal jangan bercermin di air keruh, karena engkau tidak akan melihat wajahmu, saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kabar-kabar cahaya dari apa yang kita temukan di dalam kesejatian diri kita. Sungguh cahaya itu hakikatnya, saudaraku. Cahaya itu bukan sinar. Yang dimaksud cahaya itu bukan sinar seperti sinar lampu, sinar matahari, sinar lilin dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud cahaya. Tapi cahaya itulah yang disebut daripada bahasa batin, yaitu wahyu yang dituntunkan Allah dari batin Muhammad. Wahyu yang diturunkan bahasa-bahasa Tuhan yang langsung dikabarkan dari hati setiap insan manusia, apapun agamanya. Tapi kita menjurus pada satu kesatuan manunggal, bukan masalah agama, kepercayaan, tapi keyakinan diri kita pribadi terhadap diri kita sendiri. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, sungguh besar, sungguh berat ketika orang melihat perjalanan kita, tapi sungguh ringan ketika kita bawa dengan sebuah cahaya bahasa batin yang muncul selalu membahasakan terhadap diri kita, sehingga akal kita penuh dengan bahasa-bahasa batin yang menjadi tugas diri kita. Itulah makna mengkaji diri sejati, menggali kesejatian diri.